Indonesia merupakan negeri yang memiliki berbagai mitos. Mitos yang berkembang memiliki banyak ragam. Beberapa di antaranya merupakan mitos yang memiliki keterkaitan dengan kesehatan kecerdasan pada anak. Di antaranya mitos mengenai kesehatan kecerdasan pada anak usia 0 hingga 6 tahun yang merupakan usia golden periode. Ada baiknya orang tua mengetahui mitos-mitos tersebut dan fakta di baliknya, sehingga para orang tua tidak terbelenggu pada pemikiran mitos-mitos yang berkembang di Indonesia. Adapun beberapa mitos yang berkembang di Indonesia, seperti baby walker membantu anak lebih cepat bisa berjalan. Ini merupakan kesalahpahaman dalam masyarakat, karena dengan menggunakan baby walker, justru akan menghambat rangsangan motorik anak. Faktanya, sebaiknya biarkan anak bebas bergerak tanpa baby walker, agar rangsangan motorik pada anak dapat optimal. Jidat lebar menandakan anak cerdas. Ini merupakan mitos yang lazim kita temui pada masyarakat Indonesia. Faktanya, kecerdasan merupakan hal yang tidak dapat diukur dengan seberapa lebar dahi, akan tetapi kecerdasan haruslah distimulasi sejak dini, sesuai dengan perkembangan usia anak. Bayi yang bisa berjalan lebih dahulu akan terlambat bicara, dan sebaliknya, merupakan sebuah mitos. Faktanya, bayi memiliki stimulasi rangsangan yang berbeda-beda, sehingga bayi akan mengikuti stimulasi yang terdapat di lingkungannya seperti orang tua dan lingkungan rumah. Anggapan bayi yang langsung berjalan dianggap hebat. Sebaiknya sebelum berjalan, bayi melalui proses merangkak. Karena merangkak merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan koordinasi, keseimbangan, sentuhan, kekuatan otot, dan konsentrasi. Merangkak juga meningkatkan mielin pada otak yang berfungsi membantu mengirim dan menerima pesan lebih cepat dan jelas. Bayi harus dibedong agar kaki bayi menjadi lurus. Faktanya, bedong akan mengakibatkan terhambatnya perkembangan motorik pada bayi. Sebaiknya bayi tidak sering dibedong dalam waktu yang lama, sehingga bayi mendapatkan stimulasi optimal melalui eksplorasi kemampuan geraknya. Anak yang sering dipuji bahwa dia pintar, maka dia akan bertambah pintar. Faktanya, anak yang sering dipuji akan membuat anak menjadi cepat puas akan hasil kerjanya, dan tidak mau mencoba hal-hal lain yang baru. Pujian dapat diberikan atas usaha keras anak. Bayi yang dilahirkan secara sesar akan lebih pintar dibanding yang dilahirkan secara normal. Faktanya tidak ada keterkaitan antara bayi yang dilahirkan secara normal ataupun sesar. Kepintaran bergantung keadaan lain, seperti keturunan, asupan nutrisi, penyakit bawaan yang dialami, dan stimulasi yang diterima anak mulai umur 0 hingga 6 tahun, di mana saat itu adalah masa otak anak berkembang. Mitos adalah isu yang berkembang di masyarakat, namun seringkali bertolak belakang dengan fakta yang seharusnya. Orang tua dituntut lebih bijak dalam menyikapi mitos-mitos yang ada. Bertanyalah pada petugas kesehatan yang berkompeten memberi informasi tentang tumbuh kembang anak agar anak mendapatkan deteksi dan stimulasi yang tepat. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.